sangat empuk sekali ya. Ya lagi makan steak ya. Nah ini very very salty ya. Rice nya ini very very steaming. Nah lah panggil ini lagi kita pakai wagyu ya ini ya. Steak ya. Dan coba rekti wagyu nya. Kira gini. Kita taruh dengan bubuknya. Mantap sekali ya. Ya, ini sangat sangat gurih dan empuk. Sedang lagi nih. Semua. Jadi kan ada semacam kayak lima bumbu ya. Itu lima bumbu nanti itu memberikan mana-mana suasana yang berbeda, level-level yang berbeda. Bumbu kali ini ya. Kita ada yusu ya. Yusunya kurang asam ya. Ini yang menarik di sini adalah tekstur dari rasa nasi yang ini sangat lengket sekali ya. Kita juga diberi buah ya gini ya. Buah supnya ini enak sekali. Ini sayur-sayurannya gini sama sayur lagi kecil. Kalau sup ini campur sama yang namanya yang atau bawang goreng, bawang goreng, bawang putih ini ya, enak kan. Wah, wakilnya mantap nih ya. Nocol dengan sambal apapun oke punya. Wah, ini pilih kan ini? Halo. Ini yang ini
teksturnya itu lembut juga, tapi dia tuh dominan rasa manis ya. Hai. Oh ya, by the way, ini telurnya itu pakai omega 3 ya. Jadi bukan sembarang telur ya, yang dimakan di sini ya. Jadi kualitas daripada telurnya pun benar-benar dijaga dengan baik dan benar. Nasinya enak sekali ya, beda ya. Nasi ala Jepang. Beda sama nasinya Indonesia. Wow. Sekarang ini mantap ya. Nanti saya mau makan dulu di sini ya. Saya mau menghabiskan dulu ini. Saya mau makan dulu ini ya. Saya mau menghabiskan ini. Saya masih ada satu daging melati di sini. Saya pesan tiga. Mantap kan? Oke. Stop sharing ini.